Ini teman-teman hasilnya ayah memasak. Krimi itu pakai kopiah, nggak pakai jilbab. Mercy dijemur di sini. Yang di pen itu yang sini teman-teman. Nah, ini. Gak bisa berdiri tegak, tapi nggak boleh keluar ya nak. Nggak boleh keluar. Udah di dalam ya. Wah aku seneni ayahmu. Nggak boleh, nggak boleh. Rimi, Rimi sekarang udah mulai deket sama Dede Elma, Riminya. Itu mau minta jajan mulai dek, Rimi dek. Ya? Ini persiapan buat kandang karantina ya teman-teman. Di sela-sela ayah antar jemput anak-anak ke klinik, ini nyambi mau bikin kandang. Kandang karantina maksudnya. Jadi Pak tukang dulu. Ini perusuhnya di sini. Dikurung sama Uwi ini yang suka kabur. Ini tadi tuh jatuhnya pom-pom sunat teman-teman, tapi ternyata tanggal merah dan dokter Heninya tidak ada, akhirnya ditunda besok gitu loh. Lihat wajahnya ngesroh dari tadi ngerusui ayah itu pasah-pasah. Alhamdulillah pas cuacanya gini teman-teman, anginnya kenceng mendung. Ayah baru selesai tadi pasah-pasah. Kan hari ini tadi libur tanggal merah. Kemarin itu kan janjian sama dokter Heni. Ternyata dokter Heninya pas ada acara gitu teman-teman. Janjian untuk itu steril si pom-pom ya. Ya. Karena tanggal merah naikkan Isa Almasih. Jadi ditunda. Besok jadinya oh ya. Nah. Makanya ayah hari ini ngelembur itu tadi pasah-pasah kayu dulu biar biar rapi ya teman-teman. Abang Kriminya di sini dari tadi ngubel si Elma terus teman-teman. Jadi Mak Mio punya asisten baru. Si Krimi. Krimi salah kostum tinggal. Sama Dek Emma di Kriminya dikasih jilbab. Salah Dek, Krimi itu pakai kopiah, enggak pakai jilbab. Gubele sama Dek Elma Tapi cantik yo Krimi. Krimi lihat sini. Dek Elma girang banget. Punya dua bayi. Ya Dek. Muanut. Coba besok kalau udah disteril, dia mungkin tambah muanut lagi teman-teman. Ini si Krimi tambah manja. Ya. Dek Emma seneng banget ini. Krimi, Krimi. Enggak risih, enggak apa muanut deh. Elma kuirang. Lucu ya, Dek? Awan. Krimi. Salah kostum. Salah kostum, Mak. Krimi jadi cantik ngono, ngawur ayo. Wajah. Baba. Bu. Bu, Dek, Mak berdiri. Ini teman-teman hasilnya ayah memasak. Selain jadi urusan kucing, ayah juga bisa loh untuk masalah pertukangan. Ini nanti yang mau dibuatin untuk kandang belakang untuk apa? Buat isolasi ya teman-teman. Ini kita pakai triplek untuk penyekatnya. Untuk lantainya ini kita pakai porselen, tapi untuk yang apa? Untuk yang kamar-kamaran sekat aja ya teman-teman. Kita nyicil dulu. Ayah biar bantuin ngaduk pasir biar jadi pak kuli. Terus ini ayah beli kawatnya itu yang putih ini ya teman-teman. Soalnya
pengalaman untuk beli yang warnanya hijau itu dedel duel musuh anak-anak. Kalau yang ini lumayan kuat ini. Ini per meternya di tempatnya Mak Miu 28.000. Ini yang nomor satu teman-teman. Jadi kita beli yang bagus biar nggak kerja dua kali. Ini barusan dibersihkan semua ya Tom. Halo Tom. Dingin. Nunggu matahari keluar dijemur gantian tempat jemurnya ya Tom. Iya. Gantian. Posisinya Tom waktu duduk udah bisa gitu ya teman-teman kakinya. Itu kakinya yang patah itu kan yang itu. Nah, Tom. Tommy namanya. Tommy sama Tomcat. Hidungnya kotor. Belum dibersihin. Ayah baru bersih-bersih kandang ini tadi, teman-teman. Mercy dijemur di sini. Mercy-nya Mercy Blendong ini namanya, Tinkle nama panjangnya. Cuaca di Blitar dua hari ini mendung. Terus tadi malam malah hujan angin, teman-teman. Apa? Sek. Ayah sek ngersihin kandang belakang gantian. Ini si Agni. Agni ternyata itu gini, teman-teman. Kemarin kan nggak mau makan. Ternyata itu dia punya abses di punggungnya itu. Walah, ndok. Makannya klentrak, klentru. Terus ayah langsung bergegas diobatin. Dibersihkan absesnya yang belakang sana, teman-teman. Bulunya Agni kan tebel, jadi nggak kelihatan. Ini Abang Krimi. Tadi pagi sama Dek Elma dikerjain, dikudungin. Duh, Mbok Dewa ora kanten mangan tempe nih. Ini sabar loh, Nduk. Ini singanya dikurung di sini sama si Uwi. Biar nggak ngerewoi wong tandang gae di belakang. Uwi itu kenapa teman-teman sama ayah sering dikurung? Karena dia pinter lompat pagar, terus jauh mainnya. Makanya sama ayah di kerangkeng. Nah, ini kan dia ora iso nandindi. Ngluyur cah wedok ngluyur engko mulih dadi apa arepan. Alhamdulillah pom-pom sering dikeluarin itu sama Uwi bisa akur. Nah, ini juga Tarjo Blendong. Tarjo Blendong ini namanya. Makan pemakan segala ini. Sedikit pucat ini sayang ya. Manja nih anak lanang. Irungnya mesti mbok endus-endus wedine malah reget. Perutnya ya gembrut lah cah gantengnya. Kaki udah bisa gitu. Inilah teman-teman. Nah, ini dulu kan buat jalan, jadinya ngapal ini. Ini Mak Miu nggak boleh pegang terlalu sering ya ini. Yang di pen itu yang sini teman-teman. Nah, ini. Anak lanang manja. Kruk. Mes bubuk. Nunggu jam makan. Ini dibersihkan semua tadi. Udah situ ae le. Gantian sing diurus mamae ya. Adik Elma aku sendirian di kamar. Udah di situ. bubuk sih. Ayah nyambi-nyambi ya teman-teman. Jadi buatin kandangnya nggak bisa langsung jadi. Soalnya harus ngurus anak-anak, mondar-mandir ke kota, ke klinik. Ini nanti jadwalnya untuk pom-pom disunat. Kita lihat reaksinya ya. Pom-pom gimana kalau disunat wajahnya.
udah bisa berdiri tegak, tapi nggak boleh keluar ya nak, nggak boleh keluar. Udah di dalam eh. Wah aku seneni ayahmu, nggak boleh nggak boleh, nggak boleh nggak boleh ikut mak keluar dulu. Wes mak di sini eh. Besok lek wes sembuh tenan wes playono ya. Ini bekas di infus ini. Wes kono eh, kono eh, kono eh, wes. Bubuk, bubuk situ. Wes kono ae kok. Ini bubuk sini. Nah. Wes kono ae. Pendang sehat kok kini. Ini jalan-jalan aduh malah ramari-mari. Ini ayah masih mau cuciin piringnya anak-anak. Cuciin liter box. Maaf ya, nggak bisa bantuin. Tak bantuin dengan doa.